Jadi, nun itu bisa jadi salju atau mata. Tolong di zoomin dong. Sedikit lagi. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Gangnam Oppa dan hari ini kita akan belajar tentang homonim Korea. Bagi yang nggak tahu, ini adalah kata-kata yang mempunyai penulisan dan pelafalan yang sama, tapi mereka mempunyai lebih dari satu arti. Jadi istilahnya buy one, get one free. Sangat hemat kalau kita bisa belajar kata-kata ini. Dan supaya kita bisa membedakan artinya, Gangnam Oppa akan memberi contoh-contoh penggunaan dalam situasi yang benar. Kalau teman-teman sudah siap, let's go! Nun. 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 Artinya, mata. Kalau kita kebanyakan main HP, nuni apa yo? Nun. Artinya salju. Saat musim dingin di Korea, nuni mani wayo. Cha. Cha. Cha artinya mobil. Pergi ke sekolah naik apa? 차를 타고 학교에 가요. 차 artinya teh. Kalau teman-teman lebih suka minum teh atau kopi? 저는 커피보다 차를 더 좋아해요. By the way, ini teh favorit Gangnam Oppa di Indonesia ya, dari Sariwangi. 사과. 사과. 사과 itu artinya apel. Apel ini bagus untuk kesehatan. 사과를 매일 먹어요. 사과 itu artinya permintaan maaf. Setelah kita bertengkar dengan teman, 친구한테 잘못해서 사과했어요. Sorry ya. 팔. 팔. 팔 itu lengan. Setelah opa banyak angkat besi, 팔이 아파요. 팔 itu 8 dalam angka Sino Korea. Hari ini tanggal berapa? 오늘은 8월 17일이에요. Merdeka! 풀. 풀. 풀 itu artinya rumput. Kalau kambing makan apa ya? 풀을 먹어요. 풀 itu artinya lem. Saat kita ada dalam kelas seni, 풀을 사용해요. 배. 배. 배 itu buah pir. Paling enak buah apa? 배가 제일 맛있어요. 배 itu kapal. Naik apa pergi ke Pulau Seribu? 배를 타고 가요. 배 itu perut. Setiap kali Gangnam Oppa nonton video-video mukbang di YouTube, 배가 고파요. 다리. 다리. 다리 itu jembatan. Rumah nenek kita ada di seberang jembatan. 다리를 건너요. 다리 itu kaki. Karena kita terlalu banyak olahraga, 다리를 다쳤어요. 말. 말. 말 itu kuda. Pernah naik kuda enggak? 말을 타봤어요? Kalau Gangnam Oppa sih masih belum ya, tapi mau coba banget. 말 itu kata. Saat ada teman kita yang sakit tenggorokan, 말을 많이 하지 마. By the way guys, bagi yang mau belajar kata perintah jangan, 지마, Gangnam Oppa sudah bikin pelajarannya ya, jadi teman-teman bisa belajar di situ. 벌. 벌. 벌 itu lebah. Madu itu dibuat dari mana ya? 벌이 꿀을 만들어요. 벌 itu hukuman. Saat kita terciduk menyontek di sekolah,
잘못해서 벌을 받았어요. 김. 김. 김 itu rumput laut. Cara bikin gimbap gimana ya? 김으로 김밥을 만들어요. 김 itu uap. Wah, nasinya hangat. 밥에서 김이 나요. 밤. 밤. 밤 itu malam. Tidur jam berapa? 밤에 몇 시에 자요? 밤 itu chestnut. Teman-teman pernah makan chestnut enggak? Karena Mupa enggak tahu ini artinya apa dalam bahasa Indonesia, tapi yang bajing kelapa suka makan itu. 밤은 맛있어요. Kalau belum coba, harus coba. 상. 상. 상 itu hadiah. Ketika kita menjadi juara satu dalam perlombaan, 상을 받았어요. Yeay! 상 itu meja. Kalau sudah jam 12 siang, 밥상을 준비해요. 잘 먹겠습니다. B. B. B itu hujan. Sekarang cuacanya panas banget ya teman-teman. 비가 안 와서 날씨가 더워요. panas. B itu sapu. Aduh, kamar Kang Namupa kotor nih. 비로 바닥을 쓸어요. 열. 열. 열 itu 10 dalam angka asli Korea. Sekarang jam berapa sih? 지금 10시예요. 열 itu demam. Kenapa kamu makan obat? 열이 나서 약을 먹어요. Semoga cepat sembuh ya. 개. 개. 개 itu binatang anjing. Desa itu mempunyai banyak anjing. 저 마을에는 개가 많아요. 개 itu satuan hitung benda. Kita lagi belanja di pasar buah. Mango, 두 개 주세요. 감사합니다. By the way, kalau teman-teman mau belajar satuan hitung Korea yang lain, Gangnam Oppa sudah bikin pelajarannya di atas sini. 절. 절. 절 itu 숭금. Pada tahun baru, 부모님께 절을 해요. 새해 복 많이 받으세요. 절 itu 고요. Di gunung itu ada apa ya? 산에 절이 있어요. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini. Jika teman-teman belajar sesuatu yang baru, tolong kasih tahu Gangnam Oppa dengan memberi like kepada video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan pelajaran baru Gangnam Oppa. Pertanyaan untuk hari ini, apakah bahasa Indonesia juga mempunyai homonim? Kalau ada, tolong beritahu Gangnam Oppa di komentar bawah. Kalau gitu teman-teman, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. 안녕. Teman-teman dengar suara itu enggak? Itu suara mobil sampah yang lagi mengelilingi perumahan Gangnam Oppa sekarang. Jadi kita tunggu aja sebentar. By the way, teman-teman suka ini enggak kaos Gangnam Oppa? Indonesia Republic United in Diversity. Ini tulisannya. Bagus banget. Oke, sebentar lagi teman-teman. Harus sabar ya. Keren banget mereka bekerja keras untuk membersihkan lingkungan kita. Oke, kayaknya suaranya udah selesai, jadi ayo kita kembali lagi. Aduh, tadi di mana ya? Oke.
말 itu kata.